sahabat-sahabat. Saya coba lagi ulangi lagi ya. Tes-tes lagi untuk sebuah lagu yang berjudul lagu daerah Banjar ya, Uma Abah. Oke, Uma Abah ya. Lagu khas Banjar. Panas menggantang, tengah hari panasnya panas menggantang. Rasa rakai tulang iga sampai ke pinggang, mengilik nanang. Lalu ceramin matanya, Uma Batulang mencari ya kan rezekinya. Guntur kilat basambung, hujan lebat arus deras wan galumbangnya. Awak basah kedinginan di tengah sungai, mengayuh juga pulihnya. Abah mata mencari ya kan rezekinya. Uma mun bulih lapah umaku ganti ya kan lawan segala pahalaku. Abah mun buli lapabahku ganti akan lawan segala amalku. Uma ratu ai, Abah raja ai. Ya Allah ya Rabbi, cium batis umanang menyayangi. Ku cium tangan Abah nang melindungi. Ampuni ya kan dosa mawat Abahku. Ampuni dosa mawan Abah. Uma mun buli lapah umaku ganti akan lawan segala pahalaku. Abah mun buli paluh Abahku ganti akan lawan segala amalku. Uma ratu ai, Abah raja ai. Ya Allah cium tangan Abah nang melindungi. Ku cium tangan manang menyayangi. Ampuni dosa mawan Abahku. Ampuni dosa mawan Abahku. Allahumma Allah Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Ampuni ya kan
dosa membuat nama. Ampuni dosa membuat nama. Oke, terima kasih sahabat-sahabat. Oke, tetap aja salah ya. Saya sudah ulang 2 kali untuk menyanyikan lagu ini. Tetap aja salah, kalau tidak vokal saya yang salah, ya kunci gitarnya yang salah ya sahabat-sahabat. Tapi ya biar aja lah sesalah-salahnya. Kalau menunggu saya 100% benar ya, kapan ya bisa menghibur sahabat-sahabat semua. Oke, terima kasih ya sahabat-sahabat sudah mau mendengarkan walaupun ya seadanya lah. Oke, nah jadi intinya gini sahabat-sahabat ya, kita itu inti dari lagu ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada kita bahwa berapa payahnya kedua orang tua kita membesarkan kita di masa kecil kita ya, usaha macam-macam, usaha untuk bisa menghidupi kita, macam-macam pekerjaan untuk bisa membesarkan kita ya. Nah jadi kita harus tahu itu supaya kita bisa menghargai betapa besarnya pengorbanan orang tua untuk kita sahabat-sahabat ya. Nah jadi kita doakan mereka yang masih sehat, kita doakan untuk selalu sehat, untuk dipanjangkan umur serta dimurahkan rezeki. Dan kalau yang sudah meninggal ya kita hadiahi dengan fatihah ya. Oke sahabat-sahabat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ada manfaatnya bagi kita bersama, di samping sebagai sebuah hiburan bagi kita juga menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Oke sahabat-sahabat dimanapun berada ya, dukung terus channelnya Wahdi Banjar, dukung terus channelnya Utul Kacil Banjar ya, untuk bisa terus berkembang ya sahabat-sahabat ya. Nah ini di belakang saya ini musik ramai juga ya, ini sekolahnya sekolah musik sahabat-sahabat. Nah, dimana-mana ada musik, di kelas sana ada musik, di kelas sini ada musik. Maklumlah gara-gara corona semua ya, musiknya dimana-mana munculan, soalnya coronanya gak senang musik katanya, jadi diputarin musik coronanya lari pada kemana. Nah jadi sahabat-sahabat ya, untuk kita terus berkembang itu jangan takut salah. Saya ini kalau hanya menunggu saya ini betul tanpa salah, kapan saya bisa main gitar ya? Kapan bisa saya menghibur sahabat-sahabat? Nah jadinya lah kita ya seadanya. Yang ingin saya sampaikan itulah ya, bukan salah yang salah-salah yang saya nyanyian saya yang salah, gitar musik saya salah, itu bukan ya. Yang penting ada amanah di dalam pesan kita ini bahwa kita harus selalu bisa menghargai orang lain. Yang paling utama itu adalah kita harus menghargai berapa jerih payah orang tua kita untuk membesarkan kita ya. Sahabat-sahabat, terima kasih, ini saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.